bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Kalau enggak percaya, cek tubuhlah. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan semua impian. Dalam kehidupan semua cerita tak harus berakhir ke lalu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Semuanya terlihat, kau pasti bisa melewatinya. Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman harapan impian dalam kehidupan. Lukiskan dengan warnamu. Katai bos. Hah? Katai. Apaan? Pisau imut-imut. Selamat malam semuanya. Aku suaranya lemes ya. Selamat malam semuanya. Malam. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Ya. Sehat, alhamdulillah. Baik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar SMP PGRI Cimanggu, kepada Bapak Ibu Guru yang mendampingi yang saya hormati, dan juga dedeku semuanya. Ini kelas berapa ya? 8. Oh, kelas 8. Oke, okay. Dari kelas 8 campur ya? Ya. Iya. Dari kelas 8 yang saya juga sayangi. Oke, okay, baik. Dan untuk adik-adik kita sudah berdoa tadi ya? Ya. Sudah. Baik, kalau begitu saya akan lanjutkan untuk Bapak Ibu Guru dan juga adik-adik semuanya. Sebelumnya untuk adik-adik izinkan untuk kakak memperkenalkan. Oh iya, bismillah, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat menuju ke Kota Yogyakarta. Baik. Dan sebelumnya izinkan untuk kakak memperkenalkan diri ya kepada adik-adikku semuanya dan juga ibu guru. Ini ibu guru semua. Ibu guru. Oh, bapak satu mana bapak? Oh, di belakang, pantesan anteng. Iya, baik, izinkan untuk kakak memperkenalkan diri. Kakak di sini diutus dari Biro Perjalanan Wisata Zalfatur Majenang, di mana nanti kakak bertugas sebagai tour leader, yaitu yang akan mendampingi adik-adik selama kegiatan studi wisata di Kota Yogyakarta ya, selama kurang lebih 2 hari 1 malam di sana. Ya. Dan kami tidak sendiri, kami dari Biro Perjalanan Wisata Zalfatur Majenang ini bekerja sama dengan PO Bus Maju Lancar Utama ini di daerah Cipari ya, yang bertugas mendampingi kita untuk pada malam hari ini sampai besok pulang. Kita kenalan dulu, saya hello dulu sama om drivernya ya. Ini kita didampingi sama om driver namanya Om Yatno. Kita sapa dulu Om Yatno nya. Halo Om Yatno.
Oke, dikasihnya. Wah, dikasihnya klakson ya. Telolet-nya sudah tidak berlaku. Oke, Om Yatno tuh gak sendiri ya. Beliau didampingi juga sama co-drivernya. Ini ada Om Pur atau Mas Pur ya, bukan ojek, tukang ojek penggolan. Ini Mas Pur ini. Halo, sapa dulu yuk. Halo, Mas Pur. Jadi nanti Mas Pur ini bertindak sebagai co-driver. Nanti kalian kalau mau buka bagasi, ya bagasi bawah, nanti bisa langsung sama Mas Purnya ya. Minta tolong ya. Boleh Mas, boleh Om manggilnya ya. Oke, itu tadi kita sudah kenalan ya. Kayaknya saya belum memperkenalkan diri ya. Iya, nama saya Ratna. Halo. Iya, nama saya Ratna ya. Nanti akan menampingi kalian semua selama 2 hari ke depan di kota Jogja sampai nanti balik lagi ke Majenang ya. Nah, kalau ibu guru mah udah hafal, soalnya ini udah bangkotan, selalu berangkatnya sama PGRI ya. Nggak boleh yang lain, bis yang lain boleh. Kalau pokoknya kalau harus ada satu saya gitu katanya. Ya, alhamdulillah dipercaya. Oke, baik. Dan selanjutnya ya, kayak informasikan tentang fasilitas yang ada di kami di Biro Perjalanan Sapaza Fatur Majenang, di mana untuk biro kami menyediakan snack dan juga air mineral untuk adik-adik. Tadi sudah makan malam? Oh sudah. Oh, Bu Guru belum. Bu Guru nervous. Ya, nanti ada snack dan juga air mineral. Selain itu juga nanti disediakan kotak P3K. Sudah prepare yang mabuk perjalanan? Belum? Oke, nanti dikasih satu kantong ajaib ya. Buat kalian semuanya satu-satu nanti dibagikan ya kantong ajaibnya. Oke. Dan selain itu juga ada obat-obatan nanti yang misalnya mual, tidak enak badan, nanti bisa menghubungi saya. Ya, ada obat-obatan dan juga nanti masker, sudah sedia masker? Sudah. Ya, oke, baik ya. Selain itu juga nanti ada fasilitas yang lainnya adalah doorpress di akhir kegiatan. Oke. Jadi siap-siap ya, nanti apa yang saya informasikan untuk adik-adik semuanya. Untuk adik-adik semuanya, silakan diperhatikan selama 2 hari kita nanti berkeliling kota Jogja. Nanti akan ada door prize di akhir kegiatan. Dan itu tadi informasi tentang fasilitas yang ada di kami di Biro Perjalanan Sapaza Fatur Majenang. Dan selanjutnya diinformasikan tentang jadwal perjalanan kita selama 2 hari di kota Jogja. Untuk nanti, kita akan beristirahat pertama adalah di SPBU Lumbir ya. Kemudian setelah itu baru kita langsung menuju ke Karanganyar. Nanti istirahat kedua adalah di Karanganyar, di daerah Kebumen. Kemudian dari Karanganyar kita langsung menuju ke Magelang ya. Kita akan singgah di tempat transit namanya Pak Lurah. Ini letaknya dekat dari Candi Borobudur ya. Dan kegiatan paginya kita akan bersih-bersih nanti di sana, terus kemudian makan paginya di tempatnya Pak Lurah ya, bersih-bersih mandinya juga di sana. Nanti setelah itu baru kita akan langsung menuju ke Candi Borobudur. Pasnya begitu selesai untuk mandi, boleh dikembalikan lagi ke bis, kita ke candinya jalan kaki ya. Kita jalan kaki ke candinya. Terus setelah dari candi, ini kurang lebih waktunya 2 jam, nanti durasinya 2 jam sampai 2,5 jam untuk kembali lagi ke area parkirnya Pak Lurah ya, yang tempat kita istirahat pagi. Perkiraan sampai di Pak Lurah itu kurang lebih sekitar jam 3 kurang lebihnya ya, jam 3, jam 4 kurang lebih, mudah-mudahan sih lebih awal. Dan selanjutnya setelah dari Candi Borobudur, kita akan langsung menuju ke Monjali, ini tepatnya di daerah Yogyakarta. Nanti dari Monjali kita ke Taman Pintar Yogyakarta. Dari Taman Pintar kita langsung ke Museum Dirgantara Mandala dan kemudian langsung masuk hotel atau check-in hotel ya. Kalau tidak kesorean kalian masih bisa berenang. Nanti ada private pool di sana ya. Kalian bisa berenang, ada swimming poolnya. Boleh nanti berenang, tapi berenangnya tidak boleh pakai baju bebas, nggak boleh pakai kaos ya, harus pakai baju renang. Gitu. Nah, untuk swimming poolnya itu ditutup jam 5. Kolam renangnya ditutup jam 5. Jadi mudah-mudahan check-innya lebih awal nanti ya, bisa awal untuk besok paginya. Dan untuk makan malam, nanti itu untuk hari pertama makan malam di hotel pakai box ya, nanti akan dibagikan. Kemudian untuk makan siang perkiraannya di Taman Pintar, nanti juga pakai box juga. Dan untuk hari kedua kita makan atau breakfastnya, sarapan pagi itu di hotel ya, di bawah, nanti ada di resto hotelnya. Kemudian setelah dari resto hotel kita akan check in ya, check out maaf,
check out. Check out ya, kita check out nanti sekitar jam setengah 8, jam 8. Ini karena kita ke pusat olahraga dulu ya Mi ya, Ibu. Nanti kita karena dekat paling hanya 100 meter dari situ. Jadi kita ke pusat olahraga dulu biar nanti di Malioboro kita sudah santai ya. Sudah tidak harus muter-muter lagi ya. Oke, setelah dari oleh-oleh kita langsung ke area Gunung Kidul, tepatnya kita mau ke Pantai Kukup. Ya, kita mau main air di Pantai Kukup, tapi enggak boleh mandi ya. Main air aja. Beda ya mandi sama main air ya. Kalau main air yang basah itu kakinya. Ya. Iya, kalau mandi itu ganti baju ya. Iya. Oke, dari Pantai Kukup nanti kita akan langsung menuju ke Heha Ocean View. Heha Ocean View, kita di sana ke Heha Ocean, kemudian nanti untuk makan siang kita lihat waktunya. Kalau kita sampainya pas jam makan siang, kemungkinan kita makan siang dulu baru kita ke Heha. Nanti kalau misalnya jamnya kok lebih awal dari makan siang, kita ke Heha dulu baru makan siang, seperti itu ya. Terus kemudian untuk dari Heha kita akan langsung menuju ke pusat kotanya Jogja, itu kita akan menuju ke Malioboro. Dari Malioboro kita juga lihat nanti waktunya untuk makan malam, kita situasional. Nanti akan saya informasikan lagi untuk makan malamnya di hari kedua. Nah, selanjutnya saya informasikan tentang fasilitas yang ada di PIS yang kita gunakan ya di Maju Lancar Utama ini, di mana dilengkapi dengan AC atau air conditioner. Mohon maaf Ade, ini AC-nya tidak bisa dimatikan ya. Enggak boleh mati AC-nya. Nanti kalau mati sirkulasi udaranya terhambat ya. Terus inverter di depan juga terjadi korsleting. Ya, jadi AC-nya silakan diputar saja, putarkan ke arah jendela biar nggak terlalu dingin. Kalau ditutup rapat juga nanti sirkulasinya juga terhambat, akhirnya sebelah kanan kiri nanti basah, berembun. Jadi ini takut banjir, bocor ya. Oke, selanjutnya ada bagasi kabin atau bagasi atas. Silakan untuk tas-tas kecilnya boleh masuk di bagasi atas. Jajannya ya boleh masuk ke sana. Kemudian dilengkapi dengan audio video, nanti boleh nanti sambil jalan ya. Ini mungkin mau karaoke nih malam-malam. Bu Guru, karaoke malam-malam? Ya, siap. Oke. Oh gitu. Ya, abang habis dua ikutan dong. Oke, habisnya di depan ya, habis satu obes ini bisa, tenang aja. Kita nyanyi sama-sama ya, semuanya artis. Oke, tadi dilengkapi dengan audio video, kemudian ada reclining seat atau tempat duduk yang bisa diatur. Ada tuas dan tombol di sebelah kanan kiri, ada adik ya dan juga ibu guru semuanya. Silakan ya, terus kemudian nanti bisa dipencet atau ditekan, kemudian sandaran kursinya boleh ke belakang. Tapi jangan terlalu ke belakang, nanti kasihan temennya di belakang ya, takutnya terhimpit atau kejepit. Kemudian ada sandaran kursi tangan ya. Sandaran tangan itu bisa dipakai atau digunakan. Silakan tarik dulu ke depan, lalu putar ke haluan kanan dan kiri. Tarik dulu. Itu sandaran tangan katanya, bukan sandaran hati. Sandaran hati mau punya laptop. Oke, tarik terus putar. Tarik dulu. Oh, belum. Nanti dicoba dia dibantu. Oke, dilanjut ya. Tadi sudah untuk sandaran tangannya, ada juga tempat sampah ya adik-adik ya. Mohon bantuannya untuk tetap menjaga kebersihan selama kita dalam perjalanan ya. Kalau tempatnya bersih, perjalanannya nyaman. Oke, buanglah sampah pada tempatnya dan buanglah mantan pada tempat. Aduh, ini masih SMP ya. Sekolah dulu yang benar, punya kerjaan yang bagus baru deh. Nanti cewek-ceweknya datang sendiri. Yang cewek juga cari kerjaan yang benar, nanti cowok-cowoknya datang sendiri. Oke. Untuk informasi tentang fasilitas yang ada di bis yang kita gunakan ini sudah saya informasikan. Tadi juga jadwal perjalanan sudah. Dan untuk adik-adik dan juga ibu guru sekalian. Oh iya, mohon maaf, ada charger point ya di atas ini, di sekitar bagasi atas, nanti di dekat speaker ya. Di dekat speaker itu ada. Dan mohon maaf nggak bisa charger power bank. Ada yang bawa power bank? Tidak, jangan ya, jangan ngecas power bank. Soalnya nanti terjadi hubungan korsleting listrik di depan. Jadi nanti bisa kebakar ya, bisa hangus gitu.
Oke, tadi itu saja informasi yang dapat saya berikan ini tentang fasilitas dan juga jadwal perjalanan kita. Dan untuk ibu guru dan juga adik-adik sekalian, saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati perjalanannya sampai nanti kita tiba di tempat berikutnya. Dan selamat dari kami, Biro Perjalanan serta Salvatur Majeneng, sahabat dekat wisata Anda. Thank you.
arti kata Borobudur. Ya, kata candi itu berasal dari bahasanya orang India, bahasa Sanskerta, yaitu Candikagraha. Candika itu nama lain dari Dewi Durga, istri Dewa Siwa, Dewa Perusak, Dewa Pencabut Nyawa. Sedangkan Graha Griya itu artinya ruangan, bangunan, rumah atau gedung. Nah, sesuai dengan arti katanya, maka fungsi mula-mula candi ada suatu bangunan yang digunakan untuk menghormati Dewi Durga sebagai makam atau kuburan. Jadi kalau para jatuh meninggal dunia atau para pemimpin agama meninggal dunia, baik Hindu maupun Buddha, tubuhnya dikremasi. Ada yang tahu nggak dikremasi siapain? Abun, ya. Abunya diambil kemudian disimpan ke bangunan yang namanya candi. Ya. Fungsi mula-mula candi sebagai tempat untuk menyimpan abu jenazah, namun dalam perkembangan zaman digunakan sebagai tempat untuk sembahyang, semedi atau bertapa, sebagai tempat untuk belajar mengajar. Sedangkan kata Borobudur itu merupakan penggabungan dari dua kata, Boro dan Budur. Boro itu biara, wihara, tempat sembahyang waktu pentingnya. Budur, peduhur, area tinggi atau atas. Borobudur berarti wihara yang dibuat di tempat yang tinggi atau di atas bukit. Jadi kalau kita lihat, kanan kirinya adalah dataran rendah. Bangunan ini terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bangunan ini dibangun di sini karena apa? Karena letaknya mirip dengan bangunan suci yang ada di India, yaitu di Kunjara Kunja Desa. Kalau di sana dikelilingi pegunungan Himalaya dan dekat pertemuan dua sungai besar itu Yamuna dan Ganga, maka kalau di sini bangunan ini dikelilingi oleh, ya sayang cuacanya lebih cerah sehingga kita bisa lihat, Tenggara sampai Karang Barat itu pegunungan menoreh yang terkenal dalam cerita silat api di bukit menoreh. Berlalu kita akan lihat ke sana, ada Gunung Sumbing Sindoro. Utara ada bukit Ungaran, Telomoyo, Ngandong. Timur laut mengalami Merbabu. Dan dekat pertemuan dua sungai besar itu, Elo dan Rogo. Jadi pemilihan tempatnya tidak asal-asalan. Kemudian bangunan yang kita kunjungi dibangun pada abad ke-8 oleh Raja Samaratungga dari dinasti keluarga Selendra dari Kerajaan Mataram kuno. Yang mana dulu umat Buddha atau apa? Oleh umat Buddha digunakan sebagai tempat untuk meditasi, pusat penyebaran agama Buddha, dan tempat untuk belajar agama Buddha. Bangunan ini pada abad ke-10 ditinggalkan oleh umat Buddha karena umat Buddha mengikuti rajanya memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang dipimpin oleh Mpu Sendok. Bangunan ini dilupakan oleh orang Buddha, dilupakan oleh masyarakat Jawa, dan baru pada abad ke-19 tahun 1814 diketemukan oleh Thomas Raffles dalam kondisi tertimbun tanah. Mengapa bisa tertimbun tanah? Karena sering kena debu vulkanis dari Gunung Merapi yang sengaja ditimbun oleh umat Buddha
Suatu matunya mengenai perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-10, mereka menimbun bangunan tersebut dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya enggak dirusak oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab dan tidak dirusak oleh alam. Panas, hujan, debu vulkanis, gempa bumi, lumut, angin, itu bisa merusak batuan candi. Kemudian bangunan tersebut telah mengalami dua kali renovasi pemugaran. Yang pertama tahun 1907 sampai tahun 1911, 4 tahun. Yang dipugar terutama dengan 6, 7, 8, 9, 10. Menghabiskan dana 100.000 golden. Yang memimpin adalah Stefan Arap dari pemerintahan India Belanda. Kemudian baru-baru dipugar lagi pemerintahan kita yang bekerja sama dengan UNESCO tahun 1973 sampai tahun 1983 selama 10 tahun yang dibuka dengan 2 sampai 35 menghabiskan dana 25 juta USD. Kalau pemerintahan kita dan UNESCO tidak melakukan pemugaran dan juga dari pemerintahan Jepang tidak melakukan pemugaran, maka kita sudah tidak bisa naik ke bersudut. Kita tidak bisa lihat ke bersudut ini. Kenapa? Karena sudah runtuh. Jadi sebelum dibuka yang kedua, baik sekali dinding-dinding yang miring ke dalam maupun keluar, lantainya bergelombang. Itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena air hujan masuk ke batu, membawa tanah dan batu itu keluar. Kemudian tanggal 21 Januari tahun 1985, Borobudur dibom oleh teroris. Ya. Ada 92 stupa yang rusak akibat peristiwa tersebut ya. Tingkat 73, tingkat 82, tingkat 9 ada 4. Nah, ada sekalian kita nanti akan ada Borobudur yang tinggi bangunannya 35 meter. Yang terbesar kita naik Borobudur. Kemudian sisi alamnya karena panjang dan lebar sama ada 121 meter. Dibangun dengan batu sebanyak 55.000 meter kubik atau sekitar 2 juta potong batu dengan jenis batu andesit. Bangunan tersebut ada tingkat, ada 10 lantai. Yang dibagi menjadi 3, yang pertama itu kaki candi, lantai pertama. Lantai 2 sampai lantai 5 itu badan candi. Tingkat 6-10, kepala candi. Ya. Kaki, badan, kepala. Buloka, Buhat Loka, dan Suwaka Loka. Kemudian bangunan ini supaya terlihat indah dihiasi dengan 1545 stupa. Yang depan stupa itu seperti lonceng ya, dari kocak-kocak itu. Kemudian ada 504 pantung Buddha. 432 relung, relung itu gua kecil, tempat patung Buddha semedi itu namanya relung. 324 ratna kemudia hiasan pada puncak dinding yang pertama. 102 jala duara atau pancuran air. 32 patung singa. 24 gapura. 12 relief dekoratif dan 1460 relief bercerita yang menceritakan tentang yang pertama namanya Maha Karma Wibangga. Menceritakan agar agama Buddha tentang hukum mahkum sebab akibat. Yang kedua namanya Lalita Ustara. Itu menceritakan tentang riwayat hidup dari Siddhartha Gautama atau Sakyamuni. Yang ketiga namanya Awadana, menceritakan kehidupan orang-orang dahulu yang dikeramatkan, yang dihormati oleh Mas Buddha. Kemudian yang keempat namanya Jataka atau Jatakamala, menceritakan kelahiran kembali Sang Buddha atau reinkarnasi dari Sang Buddha. Yang kelima namanya Gandawiha, menceritakan usaha manusia untuk menjadi Buddha. Yang terakhir Bajajari, lanjutan dari Gandawiha yang menceritakan kehidupan di Nirwana. Kemudian bangunan ini ada 32 buah patung singa yang dibagi menjadi 3.
Pantau sinyal yang depan itu namanya Buana Pala ya. Ya, di pintu timur tuh. Karena pintu Pala itu penjaga. Jadi patung singa penjaga pintu. Kemudian atasnya ada patungnya belum selesai. Orang sini menamakan singa murung. Murung itu lagi gak jadi batang atau putus ya. Orang sini mempercayai kalau orang sedang pacaran naik berjudur, maka pacarannya akan putus. Adanya gak punya pacar belum. Yang satu atau belum dua? Belum tiga pak. Hah? Belum tiga, ya. Saya nggak membuka, hanya saya nggak bisa buktikan ya. Saya punya pacar sebelum datang sama pacarnya sebelum. Misalnya kalau dibuka nggak mau naik kan, pacaran tuh takut putus. Kemudian yang atasnya namanya Dewana Waham sebagai kendaraan umat Buddha untuk naik kendaraan warna, ya. Kemudian di Candi Borobudur ada 504 patung Buddha yang dibagi menjadi nama-nama. Kita sini kita lihat nih patung Buddhanya, gambarnya ya. Patung Buddhanya nama Jeni Buddha Vajrasattva dengan pusnan Dharma Cakramudra. Sang Buddha memutar bagi kehidupan. Yang di tingkat 6 itu kosong, yang di tingkat 5 itu seperti ini. Jeni Buddha Vajrasattva dengan pusnan Cakramudra. Sang Buddha sedang mengajar. Tingkat 1, 2, 3, 4 di bagaimana sisinya. Yang di timur itu seperti ini. Kita lihat sama ya. Itu. Halo semuanya, kita dari Zalbat Rumah Jenang. Untuk acara ini kita bersama SMP PGRI 18 Simanggu sedang study tour Ghost to Yogyakarta. Objek wisata kita yang pertama yaitu Candi Borobudur yang berada di Magelang. Yuk ikuti semuanya, agenda kita dimulai saat ini, hari ini sampai selesai. Dai. Thank you.
terhormat Bapak Ibu Guru dan seluruh rombongan siswa-siswi dari SMP PGRI Cilacap, terima kasih atas kunjungannya ke Monumen Jogja kembali. Ya, dan sebelum keliling adik-adik dari lantai 1 sampai dengan lantai 3, kita nonton film dulu. Tidak lama, durasinya hanya 10 menit, tapi walaupun cuma 10 menit, yang akan kita saksikan nanti adalah film asli. Ini adalah film dokumenter ketika para pejuang kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena walaupun Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus tahun 1945, tapi karena Belanda tidak mau mengakui, mereka terus datang ke Indonesia, kemudian melancarkan yang namanya agresi-agresi militernya. Sampai nanti ibu kota Indonesia harus dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta, ini pada tahun 1946. Saat pindah ke Yogyakarta pun Belanda ikut datang ke Yogyakarta, kemudian melancarkan yang namanya agresi militer Belanda yang kedua, ini terjadi pada tahun 1948. Nah, pertama kali yang diserbu saat di Yogyakarta adalah lapangan terbang Maguwo, kalau sekarang namanya Lanut Adi Sucipto. Oh, di belakang ada. Nah, kemudian dalam film ini nanti bisa disaksikan, ini ketika perjuangan gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau bergerilya dari Yogyakarta sampai Kediri, jalan lagi sampai ke daerah Sobo, Pacitan. Jarak yang ditempuh kurang lebih nanti ada 1009 km. Kemudian juga bisa disaksikan ketika para pimpinan-pimpinan kita ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Indonesia tidak memiliki pemimpin sehingga mudah untuk dikuasai kembali. Puncaknya nanti akan ada serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Ini ketika tentara bersatu padu dengan rakyat menyerbu markas-markas Belanda yang ada di Yogyakarta. Dalam pertempuran ini nanti tentara Indonesia berhasil mengalahkan tentara Belanda selama 6 jam. Kemudian berhasil disiarkan sampai ke perwakilan kita yang sedang rapat PBB sana. Kemudian nanti membuat PBB mendesak Belanda untuk melakukan perundingan dengan Indonesia, sampai akhirnya ditandatangani perjanjian Roemrooyen yang salah satu isinya Belanda harus meninggalkan Yogyakarta dan mengembalikan Yogyakarta seperti fungsinya semula, yaitu sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Ya, seperti apa filmnya? Langsung saja kita saksikan film Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Thank you.
yang resmi dulu, yang resmi dulu, tangannya ke bawah semuanya dulu. Siap. Satu. Satu. Dua. Tiga. Sekali lagi ya. Satu. Tangannya mengepal ya semuanya ke atas. Biar berasa di museum perjuangannya. Satu, dua, tiga.